Sekarang makruh, makruh di dalam puasa. Perkara-perkara yang makruh di dalam saum, saya sebutkan sajalah. Perkara-perkara yang makruh di dalam saum, al-qublah wa muqaddamatul jima' fikran wa nadhoran. Bersentuhan kulit dengan istri, berpelukan, ciuman, atau pembukaan-pembukaan jima, apapun itu, itu hukumnya makruh. Sampai keluar mani, hukumnya batal. Wangi-wangian di siang hari, mencium wangi-wangian secara sengaja, hukumnya makruh, tidak membatalkan. Mencici makanan tanpa sabab. Bapak-bapak, enggak ada sebab mencici makanan. Kalau ibu-ibu ada sebab enggak? Ada. Ada kalau ibu-ibu masak. Laki-laki tiba-tiba ke dapur nyicip. Batal. Kalau perempuan hukumnya boleh, makruh kalau berlebihan, batal kalau tercampur dengan ludah tertelan. Untuk perempuan, ibu-ibu, nyicipi hukumnya boleh, makruh berlebihan, bercampur dengan liur, tertelan, batal. Sebab dia ada ain yang masuk ke dalam jauh tadi. Gosok gigi dengan syarat sebelum jawal, setelah jawal. Setelah jawal tadi, gosok gigi. Setelah dohor ke atas, hukumnya makruh. Sebab ada hadis, baunya mulut orang puasa lebih wangi daripada wangi-wangian di surga kelak. Indallah ya, kalau indan nas, ya bau. Termasuk kumur-kumur. Kumur-kumur enggak? Kumur-kumur dalam wudu enggak? Enggak termasuk. Mubalaghahnya yang makruh. Berlebihan. Khawatir ada yang tertelan. Hah? Istinsak. Istinsak sama. Makruh kalau berlebihan. Sampai ada yang masuk, tahakkuk karena sengaja, batal. Maka balighul istinsak illa wa anta shaib. Istinsaklah, mubalaghah enggak? Kalau di hari-hari biasa sampai ke dalam mulut, sampai bisa kerasa perih, itu sebenarnya sedang mengobat. Ada hikmah dalam setiap syariat. Kotoran-kotoran yang di dalam sini bisa keluar karena istinsak itu. Kecuali saat puasa, hukumnya makruh. Kenapa? Karena khawatir ada yang lewat masuk sengaja, batal puasanya. Ihtilat bil mar'ah, kumpul-kumpul gerumul dengan perempuan tanpa ada hijab, tanpa ada alasan syar'i, namanya ikhtilat. Kalau berduaan disebutnya khalwat, kalau bareng-bareng ikhtilat, tasyikardi dan sebagainya. Ramadan sore-sore, puasa mah puasa, pacaran mah pacaran. Yang paling bego kolotnya, kenapa anak perempuan dibiarkan dibawa-bawa orang? Dilamar, dinanti-nanti, kan goblok. Orang tua dilamar, dinanti-nanti, dibawa-bawa boleh. Itu namanya dayuth. Ya haram mencium bau surga, apalagi masuknya. Kecuali qadarullah yang menentukan. Kemudian al-pasdu wal hijamah, pasod, totok. Hijamah, bekam, hukumnya makruh. Perbedaan para ulama, madhab jumhur tidak membatalkan. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah. Apa namanya? Bekam tidak batal, tapi hukumnya makruh karena bisa berefek melemahkan. Karena lemahnya inilah menjadi makruh. Sebab puasa harus kuat. Khawatir jatuh batal karena lemah, maka dihukumi makruh. Kalau bisa di malam hari. Kalau dalam madhab Imam Ahmad, mayoritas Mekah, hijamah atau pasod hukumnya batal. Sikap hukum, karena ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan makruh, lebih baik ditinggalkan, jangan bekam di siang hari. Bekamlah di waktu malam atau sebelum sahur dan sebagainya. Di waktu malam lah. Itu yang makruh-makruh. Kemudian al-iksar minanau, memperbanyak tidur, hukumnya makruh. At-tabarrud, supaya seger mandi atau renang, hukumnya makruh. Saat renang kentut, batal.
Saat renang ada yang masuk lewat kuping atau lewat hidung, batal. Ada yang tertelan, batal hukumnya. Kemudian fudulul qaul wal amal, mengerjakan perkara-perkara yang tidak bernilai di hadapan agama. Banyak bicara, ngumpul-ngumpul enggak jelas. Kerjaan-kerjaan yang enggak ada pahala, maka lebih baik ditinggalkan, hukumnya makruh. Lebih baik memperbanyak baca Al-Qur'an atau menghafal dan sebagainya. Sekarang, hukum orang yang meninggal tapi memiliki tanggungan dalam puasa. Saat Ramadan tanggal awal sampai pertengahan sakit 15 hari. Datang Syawal tanggal 1 mati. Ketika orang sakit memiliki tanggungan puasa, tidak memiliki kemungkinan untuk mengqada, tidak wajib qada dan memang tidak ada untuk mengqada, dia wafat dan tidak wajib bayar fidyah. Tapi kalau memiliki kemungkinan, yang kedua, Ramadan udur sakit, punya qada, datang Syawal belum qada, malah mendahulukan Syawal 6 hari karena pahalanya besar katanya. Datang haji belum juga qada. Setelah haji wafat, belum sempat menyelesaikan hutang kepada Allah. Dua, menurut kaul jadid, pendapat baru, digantikan dengan puasa oleh orang-orang terdekat. Menurut kaul qadim, Imam Syafi'i, digantikan dengan fidyah dari harta yang ditinggalkan si mayit. Dan pendapat yang paling kuat, memberi makan orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Sebab ada dua kemaslahatan. Maslahat untuk si mayit tergantikan, maslahat untuk orang-orang yang hidup apa? Dapat bagian dari sebagian dari kiparoh tersebut. Jadi bayarlah dengan uang atau dengan beras yang ditinggal oleh si mayit. Itu yang mati. Itu kalau dengan uzur. Saya harus jelaskan. Bisa terbayang enggak kalau tanpa bor? Dua misalnya, ada yang karena uzur, ada yang tidak uzur. Karena uzur ada yang memiliki tamakun, ada yang tidak memiliki tamakun. Yang uzur ada yang memiliki tamakun, ada yang memiliki tidak tamakun. Maka tiga bayar kipiah, satu tiga bayar kiparoh, satu tidak wajib. Gambarkan ya. Perlu digambarkan enggak? Hah? Saya gambarkan biar jelas. Ini pembahasan terakhir lah. Saya mau langsung ke Pandeglang karena ada kajian sanlat. Saya terangkan masalah udur. Ini juga sering terjadi dan jangan dianggap remeh. Gak usah pakai inilah, ribet. Orang mati, punya tanggungan saum, bisa karena udur meninggalkannya, bisa bigoiri udrin, tanpa udur. Punya udur meninggalkannya seperti safar, haid, nifas, sakit, ada dua. Punya tamakun untuk mengganti, tidak punya tamakun untuk mengganti. Memungkinkan untuk mengqada, ada yang tidak memungkinkan untuk mengqada. Sama, ada yang tamakun memiliki kemungkinan untuk mengqada, ada yang tidak. Dia meninggalkan saum karena uzur, tapi memiliki kemungkinan mengganti, tapi belum sempat mengganti, keburu mati. Tetap wajib bayar fidyah. Lihat, satu yang bayar fidyah. Orang wafat, meninggalkan saumnya karena udur, punya kemungkinan untuk mengganti, tapi tidak sempat mengganti, wafat, maka wajib bayar fidyah. Satu, wafat, tinggal puasanya karena udur, tapi tidak memiliki kemungkinan untuk mengganti. Dua, imma tanggal 1 Syawal wafat, atau setelah Syawal terus-terusan sakit sampai wafat, maka tidak wajib la fidyah, tidak ada fidyah.
tidak ada qada, tidak ada apa-apa. Syarat mati karena udzur tinggal puasanya tidak memiliki kemungkinan mengganti, langsung wafat atau terus menerus sakit sampai wafat, maka tidak wajib fidyah. Mati meninggalkan puasa tanpa udzur karena malas, memiliki kemungkinan mengganti tapi enggak mengganti-ganti, maka wajib bayar fidyah. Mati meninggalkan puasa karena tanpa udzur, tidak memiliki kesempatan untuk mengganti, langsung mati atau terus-terusan sakit kemudian mati, maka tetap bayar fidyah. Kenapa? Karena meninggalkan puasanya tanpa alasan, dengan sengaja. Tiga, wajib bayar fidyah. Satu, tidak. Bayar fidyahnya sama dengan kiparat-kiparat yang lain, membayar beberapa mud. Apa? Satu mud sebanyak 700 gram. Yang lebih abdol, memberi makan kepada yang miskin. Jangan mengkodok, jangan menggantikan. Lebih baik makanan yang dianggap abdol. Karena ada dua manfaat. Untuk si mayit tergantikan, untuk yang hidup ada manfaat. Gimana? Kalau memberi makan orang miskin itu sekali makan atau sehari makan? Enggak, akan satu mud. Satu mud itu 700 gram. 700 gram itu tergantung dia, mau dijual lagi, mau dikasih. Kalau dimasak sekeluarga ya cukup mungkin, kalau sendiri ya. Yang penting ukuran, ukurannya 700 gram beras. Makanan pokok setempat. Kalau kita beras, beras. Kalau gandum, gandum. Kalau jagung, jagung. Makanan pokok daerah setempat sebanyak satu mud. Dalam satu hari. Dalam satu hari. Satu hari satu mud. Satu hari satu mud. Mud itu ukurannya 700 gram. Berarti enggak ada enggak ada. 1 kilo kurang. Kalau misalkan dia punya tanggungannya 10 hari, ya kali 700. Kalau sebulan penuh, kali 700. Gitu aja caranya. Akaran mud itu bukannya kamu zakat. Iya sama. Kan bukan satu mud. Satu sok. Satu sok itu sama dengan tiga mud. Tiga mud itu ya segitu. Ada ukuran-ukurannya. Bukan satu mud. Zakat itu satu sok. Satu sok itu ukuran de Baghdad. Kalau di kita ukurannya 3 liter setengah itu. 2 liter setengah. 2 kilo setengah kan 3 literan itu. Sekarang yang sakit tapi gak mati. Kalau tadi sakit mati, sekarang sakit tapi gak mati, tetap hidup. Kalau diharapkan bisa sembuh dan bisa mengkodo, wajib kodo. Kalau tidak diharapkan kesembuhannya, terus menerus sakit atau lemah seperti yang tua renta dan sebagainya, maka tidak wajib puasa, wajib bayar fidyah setiap hari satu mud 700 gram. 700 gram itu bukan takaran mutlak ya, aslinya 600 sekian, cuman dibulatkan jadi 700. Maka kata para ulama, kilo ilar rubu, 1 kilo kurang seperempat, kira-kira segitu 700 gram. Dunniyah, ijtihad para ulama. Karena Nabi mengatakan mud dan sok. Ngasih makannya bagi yang tidak sanggup puasa tidak boleh didahulukan, boleh setiap hari, boleh di ujung hari. Boleh dikumpulkan di hari. Wajib bayar fidyah tiga hal. Hilang puasa memiliki kemungkinan untuk mengkodo seperti tadi. Hilang padilah waktu seperti karena hamil dan menyusui. Aslinya kan mampu, tapi karena hamil dan menyusui khawatir boleh tidak puasa, wajib kodo, wajib fidyah. Yang ketiga ini nih yang sering terjadi juga. Mengakhirkan sampai datang Ramadan berikutnya. Tahun ini punya kodo. Enggak kodo, datang Ramadan berikutnya. Maka kodonya double sesuai dengan rincian berapa kali keselang Ramadan berikutnya. Datang Ramadan, dia harusnya
enggak kifarat nih, cukup qada. Datang Ramadan, setelah Ramadan Syawal kedua wajib bayar kifarah. Bayar fidyah. Nanti datang Ramadan lagi belum sempat lagi, dua, tiga dan seterusnya. Bertambah sesuai bertambahnya jumlah berapa kali Ramadan dia tidak membayar fidyah. Maka dicicil. Caranya. Sakitnya, bagaimana niatnya? Sakit itu ada yang mutbik, ada yang goyru mutbik. Yang mutbik itu yang dipastikan kita besok gak puasa. Maka dia tidak perlu niat di waktu malam. Tapi kalau sakitnya tiba-tiba, atau sakitnya, apa istilahnya, tidak dipastikan. Siang pasti sakit dan sebagainya. Karena semalamnya memang sembuh, sehat biasa. Maka tetap wajib nih, niat puasa. Kecuali dari malam hari pun sudah parah sakitnya. Maka tidak wajib niat dan tidak wajib puasa, tapi wajib bayar fidyah. Fidyah yang akumulasi semua pendapat ulama atau hanya mayoritas jumhur ulama. Sebagian ada yang mengatakan tidak, tapi berdosa yang bertambah-tambah. Karena dia tetap wajibnya yang satu itu. Apanya? Yang fidyah. Yang tertunda. Kalau mazhab Syafi'iyah dengan mayoritas ulama yang lain, wajib seluruhnya. Datang Ramadan dia belum sempat qada, satu berarti tambah. Ya qada, ya kifarah. Datang berikutnya belum sempat qada juga, ya qada tetap, kan belum diqada nih. Kifarah jadi dua, berarti dua mud. 700-700. Puasa juga dua. Enggak, puasa tetap satu. Yang nambah kifarahnya. Puasanya tetap satu, karena yang ditinggalkan satu. Tadi dia dikarenakan takhirul qada, mengakhirkan qada sampai datang Ramadan berikutnya, itu yang menjadikan dia harus bayar kifarah. Aslinya dia tidak perlu bayar kifarah. Kalau ada alasan, misalkan kita puasa sakit atau alasan mau fidyah misalkan, nah dengan ada tidak ada ini gitu, kemampuan fidim mati, dengan hutang sampai dia punya mampu. Setiap pelanggaran tidak ada pembebasan. Semuanya memiliki apa konsep? Terakumulasi itu, yang utang itu. Nah, iyalah, jelas. Dia harus. Kenapa melanggarnya? Apa puasanya dilanggar? Atau kenapa memiliki banyak kemampuan? Apa susahnya mengganti? Atau dengan cara Senin Kemis? Orang-orang puasa Senin Kemis kita niat puasa qada. Itu lebih mudah, lebih enak dicicil. Karena nggak ada syarat mengqada puasa Ramadan itu selain yang kifarah muqallada, nggak ada syarat harus runtun setiap hari. Boleh hari ini, nanti bulan haji, nanti bulan Muharram, nanti bulan Safar. Boleh. Yang penting jangan sampai datang bulan berikutnya. Yang tidak masuk debat kan jumhur seperti itu. Kalau ada yang pendapat ini, pendapat lain tidak mesti bertambah-tambah kiparoh, tapi terus dia berdosa di hadapan Allah. Tetap ganti satu, tetap kiparoh satu. Dan ini pendapat dianggap apa? Lemah oleh para ulama. Karena ada dalil-dalil kias dan yang lainnya, Rasul membebankan harus bayar kiparah kepada para sahabat pada saat itu yang meninggalkan, yang tidak sempat mengganti puasa. Sampai datang Ramadan. Itu dalil-dalil. Dalil ulama itu enggak mesti selalu Quran, sunnah. Bisa dengan ijma, bisa dengan kias para ulama. Itu masalah-masalah. Kira-kira selesai ya? Udah jam 11. Untuk pembatalan-pembatalan kontemporer, saya kirim di jamaah. Nanti kirim. Cuman ada 6 halaman. Baca sendiri sajalah. Tentang insulin, tentang bius, tentang pingsan, tentang apa? Obat inhaler dan sebagainya. Itu saya ada terjemahan salah satu ustaz di Jawa. Dari Syekh, saya pernah belajar dari Syekh langsung. Beliau punya karangan pembatalan-pembatalan kontemporer, diterjemahkan oleh salah satu ustaz dari Jawa. Beliau lulusan Mauritania, Singkit. Diterjemahkan ada 6 halaman saja PDF. Nanti saya kirim. Untuk fidyah itu berarti tidak menggugurkan qada. Iya. Artinya tetap qada. Fidyah itu namanya ijdiyad, tambahan. Fidyah itu tidak menghapus itu ya, puasa qadanya. Jadi kalau itu tetap puasa lagi. Puasa.
puasa dan qada. Puasa dan qada. Syaratnya mampu atau syaratnya emang benar. Apa nih maksudnya Kang Udik gimana nih? Ya tadi yang puasa itu yang batal itu. Yang karena melahirkan atau karena sakit dan gitu kan. Kemudian siap sembuh ya kan. Nah, berlewat itu bulan Ramadan. Bayar fidyah. Tetap bayar qada. Qada mat tidak. Qada itu tidak tergugurkan karena fidyah. Fidyah itu gandengan dalam rangka taglid. Memberatkan agar dia jera. Satu, wajib di qada, kedua bayar fidyah. Yang gugur saum itu hanya yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Nenek-nenek dan kakek-kakek. Orang dia Ramadan aja enggak wajib. Masa suruh qada? Enggak, cukup ganti fidyah satu hari satu mud, 30 hari 30 mud, itu saja. Kalau yang lain hamil dan sebagainya, maka tadi ada yang memungkinkan untuk apa ganti, tapi tidak ganti-ganti ditambah fidyah, tetap ganti qada tapi ada tambahan embel-embelnya fidyah. Berarti itu dan ya, bukan atau, puasa dan kifarat gitu. Bukan puas qada atau kalau qada atau fidyah itu saat orang mati dia punya beban untuk digantikan, maka boleh dua, si sahibul waris, orang-orang pewaris boleh mengqada tidak perlu fidyah, boleh memfidyah tidak perlu qada. Maka yang paling bagus fidyah dengan makanan. Ada dua manfaat tadi, untuk si mayat tergantikan, untuk orang yang hidup ada manfaat. Jadi ada yang gabung, ada yang milih, ada yang cukup satu. Jadi ada perincian. Jelas kira-kira ya?